Cara membuat stiker atau ucapan selamat lebaran seperti ini sangat mudah. Ikuti terus videonya. Yang pertama, kita terlebih dahulu download bingkai foto lebaran yang ada di Google seperti ini. Kita pilih saja sesuka teman-teman mana foto yang akan kita download. Kemudian kita download saja fotonya. Dan kemudian kita ke aplikasi PixArt. Jika belum punya, bisa download saja di Google atau Google Play Store. Kita download saja. Kemudian kita tambahkan. Klik tanda tambah. Kita ambil bingkai foto yang akan kita gunakan menjadi ucapan selamat lebarannya. Kita klik saja mana foto yang akan kita pilih. Seperti ini, saya ambil foto ini. Kita kemudian tambahkan foto. Kita tambahkan foto. Pilih foto keluarga kita yang akan kita jadikan ucapannya. Seperti ini, kita taruh di sisi sebelah kiri. Kita gunakan gambar gunting. Kita klik gambar gunting, kita pilih orang. Setelah kita pilih orang, kita klik saja. Jika nanti kurang rapih, kita bisa tambahkan kuas. Kita tambahkan kuas seperti ini, kita rapihkan terlebih dahulu mana-mana sebagian tubuh kita yang belum tergambar. Kemudian kita simpan saja, akan seperti ini hasilnya. Seperti ini, kemudian kita hapus bagian tubuh yang kurang rapi. Atau kita hapus terlebih dahulu bagian yang kurang rapi. Seperti ini. Kita pilih saja, kita atur saja serapi mungkin. Untuk hasil yang bagus atau tidaknya tergantung teman-teman telaten atau tidaknya menghapus dan merapihkan foto-foto tersebut, foto-foto yang kita gunakan. Nah, seperti ini kita bentuk seperti bulatan pada bingkai foto tersebut. Sekiranya sudah, kita bisa atur warna-warnanya. Untuk kontras kita pilih saja sesuai dan sesuka hati teman-teman saja. Kemudian setelah fotonya menyatu dengan bingkai tersebut, kita tambahkan teks nama keluarga kita agar ucapan tersebut menjadi lebih kece dan lebih bagus. Tambahkan nama keluarga kita pada bagian bawah foto tersebut. Seperti ini contohnya.
Dan jika semuanya sudah dirasa cukup, bisa kita simpan dan bisa segera kita share saat Lebaran nanti. Terima kasih sudah menonton videonya, sangat mudah, sangat gampang. Ikuti terus video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini.